Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang datang lagi di channel. Oke, jadi selamat malam untuk semua teman-temanku, semua para heroes, para subscriberku yang setia. Jadi saya mohon maaf sebelumnya karena sudah hampir 3 minggu lebih saya tidak upload video karena saya lagi sibuk untuk membuat hidroponik di depan rumah. Nanti saya kasih lihat videonya. Dan malam ini saya tidak sendiri, saya sama sahabat saya, Lia. Hai. Hai semuanya. Gini, saya mau tanya Lia dulu. Lia katanya waktu itu jadi putri apa? Putri Kemilau Sulawesi Tenggara. Putri Kemilau ini, Ces. Jadi itu kayak Putri Kemilau itu tentang apa dia? Dia kayak semacam memperkenalkan semua destinasi wisata yang ada di Pulau Sulawesi. Tapi saya khususnya itu untuk membawa Sulawesi Tenggara. Oh, Sulawesi Tenggara, oke. Jadi kita, saya beruntung sekali nih. Dia sama, ini Putri Kemilau, ini Putra... Almarhum. Oke, jadi perlu korang info sedikit, saya kasih info korang sedikit. Ini Lia, dia baru pulang dari Kolaka. Terus tiba-tiba kita ajak syuting dan sekarang ini kita ada di My Susio di Kito Town Square Kendari. Tepuk tangan dulu. Sudah kasih pinjam kita tempat ini, aduh kerennya, ada cewek lagi, liat mantan kan. Oke, jadi hari ini tuh saya sama Lia, kita mau kasih lihat ke kalian karena di Kota Kendari itu tidak hanya ada yang namanya Anoa, tidak ada hanya yang namanya Sinonggi ya, tapi juga ada tren di luar sana. Di mana Kendari ini dikenal dengan cewek-ceweknya yang alisnya pokoknya seperti itu. Kita mau kasih lihat ke kalian tipe-tipe alis cewek Kendari, bentuk-bentuknya. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan. Jadi inilah tipe-tipe bentuk alis cewek Kendari. Yang pertama, alis kalau kau di rumahnya. Biar di rumah aja tahu alisnya. Alis kalau kau pergi sekolah. Sekolah aja ini, ke sekolah aja tapi udah. Asik sekali, tarik-tarik. Alis kalau kau pergi kampus. Mata kuliah apa ini? Kala-kala dosen ya. Alis kalau kau pergi di kantor. Muhammad. Kalau udah pergi kantor itu, di mana kah? Di mana kah kantor tak? Alis kalau kau pergi di orang kawin. Wow,
kalau kamu mau pergi di mall, di Lippo, Mall Mandonga. Mau ke mall he. Ini alisnya cewek-cewek Kendari kalau dia pergi reunian. Nice. Kalau kau reunian pasti kau balikan sama mantan. Alis, kalau kau mau ketemu pacar. Yami ini saja nih. Saja. Alis, kalau kau sudah lulus nih, untuk wisuda. Ini gelarnya kayaknya nih, bukan S1. Kayaknya kayak kayak Samsung S9. Alis habis mosonggi. Biar mosonggi. Dia mosonggi. Alis nih orang mau pergi gerak jalan. Wih, alis gerak jalan. Ada juga pada begitu-begitu. Nah, lihat. Sekarang coba kasih lihat saya alisnya kalau orang mau pimul dulu. Ini yang terakhir lihat. Coba kau kasih lihat saya alisnya kan dole. Weh, balik kok. Weh. Oma. Weh. Biar kayak alis kandole tuh mau balik. Deh. Balik kok. Weh, lihat. Kandole, alis kandole. Kita alis kandole, mana kandole? Weh. Balik kok. Lucu juga ya. Ternyata begitu cewek Kendari nih, alis-alisnya nih. Bagaimana menurutnya Lia, alis-alis apa yang paling disuka ya? Yang ini yang mama-mama baru pulang haji. Cetar bingit. Oke, jadi itulah video dari kami. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Saya Inja Sarul Anam dan saya Anja Mekerja. Terima kasih, tunggu video kita selanjutnya. Dan kalau kalian pengen request, kira-kira saya dan Lia, maksudnya kalau kalian pengen kita lihat kolam lagi, lihat, aduh mati bahasanya, lihat lagi. Oh, kalau kalian ingin lihat Lia lagi di channel saya, kalian komen di bawah kira-kira video apa yang bagus
saya bikin sama Lia, entah itu kita pergi sendok-sendok got atau Pegang kita pergi yo mosonggi atau kita pergi hitung PT-PT, terserah kalian. Pokoknya terima kasih, pastikan kalian sudah subscribe. Terima kasih, akhir kata saya Cesar Anam dan Lia, jangan lupa follow Instagram kita di bawah juga. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita berkarya untuk kendaraan. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita berkarya untuk kendaraan. Bye. Saya Indah Permata, Putri Pariwisata Sulawesi Tenggara 2010. Jangan lupa subscribe channel Kibar Nita Hero. Saya sudah subscribe, kalian kapan nih? Just di subscribe ya.